Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas isi sisi yang baris atas yang dibahas kemarin satu per babak. Mulai dari babak puluh. Halo babak puluh. Ini adalah babak tentang mamapun itu objek sasaran. Lama tak kala dakarul mansubani imalan Syekh Muhammad Daud As-Samadji wa Allah menyebut mansubat isim-isim yang di atasnya itu imalan secara umum ijmalan jadi kalam dari mansubat yang sebenarnya jadi bab dari karahannya jadi ditolongnya kembali ke syarafa ini jawab lama beliau lalai yasmu yudhubhaya mansubat itu tatap silalan secara rinci walam yadhkur dan beliau tidak menyebut bibit tafsiri secara rinci khabarakana wa akhawatiha dan saudara-saudaranya tidak disebut karena sudah disebut kemarin di bab baru atas begitulah beliau tidak menyebut wasma'ina wa akhawatiha isimina dan saudara-saudaranya tidak disebut karena sudah dan tidak disebut pula wattawabi'a tawabi'a itu adab, na'at, atab, tawkid dan tidak disebut kenapa? Ditakadumi zikriha karena sudah lewat penyebutannya fil marbu'ati pada isim-isim yang ini berapa wabaraka lalu beliau mulai bidzikri mamabulihi menyebut mamabulihi wabawa ia mamabulihi pilih lulwati secara bahasa man wawa alaihi lilbidu man siapa saja yang jatuh padanya pekerjaan jadi pilih itu jatuh padanya dia sebagai objek sasaran dari pilih maka namanya map mabukul secara bahasa salawun samada kalau pipilu itu kesian bisa dilihat bisa diraba bisa diukur bisa dibuktikan kesian akhirnya kata ke dorobo berusaha Dororo ini pilih yang sisa yang bisa kita lihat Dororo mengumpul sisa bekas sebenarnya sisa sisa akan mengumpul dan juga ke sisa itu artinya pilih yang sisi sisa yang nah Dororo itu saya ingat saya ingat jadi mengumpul dari Dororo Dororo pilih yang di objek mana saya ingat itu sisa di saya dan tuna jatuh memukul awam makna'iyan atau alam pulang makna'i yang kita lihat contohnya tak alam tutu saya belajar
Al-Qur'an atau tidak berakal al-Qur'an seperti itu, apakah? Jadi sama aja. Akal bagaimanapun, maka dia harus mandang suci. Nah, itu yang pertama. Wa huwa ala qismain. Dia berbagi tentang jejak. Pas itu biasa bahasa apa? Man wa ho'a alaihim bimbing. Apa saja atau siapa saja yang jatuh padanya percacaran objek. Sama adalah butuh kesisian. Boleh menyiap apa? Kesisian apa kesisian? Yang kesisian contohnya darah Pertama ada namanya Zohir Walakut Marahim Mamakul Zohir dan Mamakul sebagaimana sesungguhnya Fakil juga ada Zohir pada Mamakul Mamak Pasal Mamak Tadamatimu Kaya Zohir adalah apa yang sudah lewat penyebutannya. Wahwa yang adalah Zaidun wal Paros itu Zohir. Zaid kelihatan, Paros melihat, Zohir. Nama apa itu Zohir? Malalah semahu ya Zohir. Dia adalah yang tidak bisa jatuh di awal mana dan tidak bisa jatuh setelah tidak dalam keadaan normal. Itu gak sesuai di awal. Contoh-contoh kakak, hal-hal kakak. Mirip ayah itu tuh, nggak bisa balik ke ayah itu. Ayah itu
Tidak bisa mengatakan itu gagal. Itu bisa. Tidak bisa lalu dada-dada pipi yang berhasil. Tempat diri pasir marku alia itu nanti itu apa arti itu? Saya tak bisa saya jalan tuh itu yang pertama. Yang kedua, dan saya jatuh setelah lahir itu saya sih ayu kolar kan tidak ada yang saya lihat kecuali engkau. Itu tidak boleh harus mengatakan bahwa itu itu namanya mutasil kata nyam Ini salah. Janganlah menjadi kamu kecuali engkau. Yang terakhir, Bumir Masasih, Bumir, 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 B
jana kaki mama ya ya jadi mohon ya ya ini sisinya baik kak. Ini jadi apa? Sudah mulai lagi. Kenapa? Karena sebenarnya ini jadi apa? Oh, kenapa? Kepala yang lain, doang nama hu. Jadi apa? Jadi apa? Ini mama hu. Ini mama hu. Dadang. Kalau ini kita hu hu. Ini jadi apa? Sudah mulai lagi. Karena sebenarnya ini dadanya. Manusia. Ini harus sasar. Belajar, pas belajar apa? Isi mak, mami, mak riba. Sebentar dulu. Ini yang musasir. Walum pasir, karena yang buang pasir adalah walaladiyya ta'u bibidadil kalam. Dia yang jatuh di awal kali kalimat contoh iya karena iya ka jadi map dari nahu waya ta'u ba'dilla bil istiyari dan boleh jatuh setelah lahir dalam keadaan ador normal bukan syahir nahu ma'na'u bibidadilla ka. Ini yang pasir. Nah, baru contoh. Jumlahnya 2 be, asasannya 4 be, dikurangi 2 asas maha. Mana yang 12 pertama rohika roba, rohobani. Mana dotnya itu? Ya. Nunnya miriko? Ya itu. Jadi apa ya di situ? Mama karena sebelumnya di airnya dia mengkunci saya dorobani Zaidun. Yang menerima harta tanahnya,
Palkamu apakah kami itu adalah berhubung bersama Tobi. Kata Tagan itu tetap satu lagi-lagi. Mabungu alat-alat pati. Tetap barisnya bersasaskan. Pilih halina subi makanya sosok jajari 50 lintik. Wadarobaki bikasil karabi gambir sosok gabati. Ini kata Tagani untuk tetap satu perempuan wadarobaki. Mabungu alat-alat kasasri halina subi makanya dia kaki. Sekarang walang-walang ada dua perempuan Doroba Kuba. Kuba itu apa? Apa mulai Palkamu Domirin Mokotobai Domirin Mokotobai. Dua orang laki-laki yang tersesat tawar-tawar cacar Mabungu alat-alat kasasri. Dia yang mengingat alat Domirin. Alat Domirin Alangkah doroku, doroku, doroku. Kapan dia? Toto. Malu nasi suri apa belum bibi? Yo, mimimnya apa? Warmi harmu mabi. Mimim itu adalah kurmak. Walhalimufa harmu dalut alat asniati. Wadoroku, kuku jadi apa? Palkamu damiru jam izukuri al-mukhabadina. Banyak laki-laki di dalam Mabudina ala dampi mahali Masbun. Napun Walmimu alamatul jam jam'ina. Baca lagi. Tumbak masdar ini dia. Jadi mutasil itu 12. Jadi mutasilnya 2. Pertama Ya. Jadi sama dengan tu ini. Ini sama artinya. Bapaknya beda. Kalau bapak ini kalau maksud pakai ini. Sama artinya. Nah. Apa artinya sama dengan nah? Nah. Sama juga nah mengapa? Beda fungsi. Nah di sini harus tapi fiil. Karena dia bapak kita masukkan fiil di sini nasoro. Agar jangan mengartikan nasori. Harus ada nun mimpo. Di sini nasoro ada. Nasoroka, nasoroki, nasorokuma, nasorokun, nasorokunna, nasorokurah, nasoroma, nasorohumna. Nasoro di awal. Kenapa di awalnya ti rahimani rahimana rahimaka rahimaki rahimakum rahimakum rahimakum. Apa yang dua dibuang di sini? Punya anu rumah rumah. Jadi kuma ini bisa mengikat dua laki-laki, dua perempuan. Jadi di sini asalnya ya na ka kuma ki kuma. Jadi satu. Jadi di sini kuma ha kuma. Kuma ya dua laki-laki dan perempuan di kuma itu. Paham kan? Ya. Bukan pikir itu contohnya. Selanjutnya harus maknanya tahu. Apa arti ha? Bisa rumah rumah bisa laki-laki bisa perempuan rum siapa banyak itu laki-laki mereka banyak laki-laki kalau guna mereka banyak perempuan. Jadi yang penting juga maknanya jangan sebut atau keluar dunia. Nah ini taruhkan dia di awal dia di sini dia. Iya, 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 sampai dia benar. Juga adanya. Maknanya sama, fungsinya yang beda. Ya. Kalau ini fungsinya umpah, bisa di awal, bisa setelah in. Kalau ini nggak bisa di awal, nggak bisa setelah in. Maknanya sama. Itu yang apa namanya? Bahas sampai terakhir.
Terus yang kedua yang perlu dipahami, huma alif itu namanya harpun dalun mimnya harpu ai huma, hu itulah domir, mim itu apa, harpu ai alif itu apa, tasnya hum, mim itu apa, alamatun jam. Huna, nun itu apa? Yang ini, inas. Jadi domir itu yang H ini, tapi itu domir H ini. Itu juga ini domir itu nih, kaka itu. Itu namanya apa? Domir. Sedangkan mim itu lain, imat, alif, tanda tasniyah. Mim, tanda jamak. Nun, tanda jamak muan. Maka ini jama manas, mim tak bisa kar, alif tasniyah, ha perempuan, hu laki-laki, ini kami saya. Sampai akhir lah dibaca. Sampai mana dibaca tadi? Ah, wal mum basiru. Jadi wal mum basiru isna asyara, mum basiru itu 12. Nahu kaulika iya iya ya. Apa iya ya? Saya sama dengan ya. Fa idza qulta, maka apabila kamu katakan ma akramtu illa iya, ma akramta illa iya. Tidak ada yang kamu muliakan kecuali saya. Taqulu bi rabbi ma nabiyatun wa akramta bi dun wa fa'ilun. Wa illa illa itu adat hasrin, adat huruf hasr pembatasan atau istisna pengecualian. Wa in syi'ta qulta, kalau kamu ingin kamu katakan illa harfu ijabin nafyi au illa adat istisna mulbot, tidak beramal, nanti ada bahasa bagus istisna la amala laha. Wa iya adalah domiru nasbin mumpasilun mabniyun ala syukuni bimahal nas makulun bihili akramtu. Akramta ya, nanti kalau akramtu gimana kita artikan akramtu? Ma akramtu illa iya, tidak ada saya muliakan kecuali saya. Tidak ada yang saya muliakan kecuali saya. Sombong jadinya. Tidak ada yang kamu muliakan kecuali saya, misal guru kita yang mengatakan itu. Wal ya'ul akhiratu harfun dalun 'alal mutakallim. Nah, yang kedua. Ini domir. Domir mutfa. Ini mutakal. Ini mutakallim ma'ab. Ini mukha. Iya, di sini ada iya. Inilah domir. Domir mumpasil itu adalah i. Iya. Iya. Domir mumpasil. Bunya. Bunya. Apa maksudnya? Ini isim nakira ini. Hafal mufaddal. Apa? Hafal mufaddal. Ini mutakallim. Ini mutakallim. Ini muho to, ini muho to ba, ini muho to bay, dua kita itu. Ini muho to bin banyak, ini empat banyak perempuan. Ini goib, goib, satu laki-laki hu, kalau ha, goib, goib, perempuan, huma, goib, 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 hu, goib, banyak, guna. Ibad. Mereka banyak perempuan. Mana ada mimpung pasirnya? Iya. Itulah yang dibahas sampai akhir. Maka kalau sudah paham, Allah subhanahu wa ta'ala tinggal di asalnya, tinggal dipraktikkan. Kalau kita praktikkan, cari yang sudah dibahas.